Serigala ini menggunakan baling-baling untuk mengejar burung flamingo. Walaupun sudah menggunakan baling-baling, si serigala masih kalah cepat dong. Karena burung flamingo ini larinya cepat banget, woi. Tiba-tiba si serigala nabrak kaktus, guys. Tapi nggak nyerah nih, dia kejar terus tuh burung flamingonya. Sampai-sampai masuk ke dalam tebing yang sangat sempit. Karena terlalu sempit, baling-balingnya jadi rusak deh. Dan secara bersamaan ada dua roket yang mengejar mereka berdua, guys. Karena si burung flamingo larinya cepat banget, dengan mudah dia menghindari kejaran roket itu. Sedangkan si serigala hampir aja meninggoy karena roketnya sedikit lagi mengenai kepalanya, woi. Saat mau menghindar malah kena hidungnya dong, hingga merobohkan tebing batu ini. Dia pun jadi jatuh tertimpa batu-batu. Apesnya lagi, roket yang mengejar si burung flamingo malah berbalik mengejar ke arahnya. Duar, meledak deh.